Tanah yang akan diberikan oleh pemerintah pusat kepada petani Teluk Jambe Barat yang kini menjadi korban konflik agraria antara PT Pertiwi Lestari dengan petani sepertinya tidak mendapatkan restu dari Ketua DPRD Kabupaten Karawang. Ketua DPRD Karawang mengharapkan agar tanah tersebut diberikan kepada Pemda Karawang terlebih dahulu karena Pemda Karawang adalah otonomi daerah. Adapun alasannya menurut Toto Suripto, Presiden Joko Widodo hanya menyuruh mencari solusi bukan memerintahkan untuk konflik agraria diselesaikan secepatnya. Atas alasan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Karawang mengatakan seharusnya tanah tersebut diberikan kepada Pemda Karawang. Dan Pemda Karawang yang akan memberikan kepada warga petani Teluk Jambe Barat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Perhutani tidak punya tanah, dia punya perhutanan. Iya, nah, yang itu kan cuma hak garapnya aja, bukan sertifikat. Yang mana? Yang akan diberikan itu. Hak garapnya saja, bukan sertifikat. Ini yang saya bicarakan, saya minta kepada Menteri Agraria atau kepada siapapun memberikan tanahnya itu kepada pemerintah daerah. Nih, pemerintah daerah ada masyarakatnya, rakyat yang tidak punya tanah. Berikan kepada masyarakat suruh digarap. Dengan dasar diperkuat oleh pemerintah daerah. Kan itu perhutanan, Pak, yang negara. Dari Karawang, Taman Huri, Kemuning TV melaporkan.